Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan Raudatul Jannah alias Acil Oda dan Ahmad Rozani Himawan dikawal 150 santri pondok pesantren dan tahfiz Al-Quran Darussalam Martapura saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan. Keduanya langsung menuju ruang utama di Aula KPU Kalsel untuk menyerahkan berkas persyaratan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel yang diterima Ketua KPU Kalsel Andi Tendri Sompah. Komisioner KPU Kalsel Divisi Teknis, Nida Guslaili Rahmadina mengingatkan untuk masyarakat Provinsi Kalsel untuk menggunakan hak suara memilih pemimpin terbaik pada saat Pilkada November 2024. Untuk proses pengamanan seperti pelaksanaan pemilu sebelumnya, di awal kita juga sudah menyiapkan pihak keamanan, kita sudah berkoordinasi dan alhamdulillah keamanan khususnya Polda Kalimantan Selatan sudah sangat mendukung. Pagi-pagi tadi sudah menyiapkan pasukannya untuk bisa standby di setiap venue acara atau lokasi-lokasi yang perlu diamankan, dan hari ini alhamdulillah berkat dukungan seluruh keamanan berjalan aman, tertib, dan lancar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.